It's the day of Eid, celebrate and see the Ummah together as family. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami berada di Masjid Turki, Tokyo, Jepang. Selamat Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriah. Taqabbalallahu minna minkum. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Teman-teman, saudara-saudara sekalian, Idul Adha, Hari Raya Kurban, walaupun menyembelih kambing, menyembelih sapi, menyembelih unta, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasholli lirabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Surat Al-Kautsar. Tapi ingat, yang ditampilkan jangan darahnya, yang ditampilkan jangan kekerasan, yang ditampilkan jangan kekejaman kepada binatang, kepada hewan. Mari Idul Adha kita tampilkan bahwa Idul Adha ini adalah hari kepedulian. Peduli kepada fakir miskin, peduli kepada kaum lemah, saling berbagi, berbagi daging, semuanya ikut merasakan daging. Fakir miskin yang biasa mereka lapar, hari ini Idul Adha dan hari-hari tasyrik, tiga hari setelahnya, subhanallah, semuanya ikut makan daging. Daging sapi, daging unta, daging kambing, semuanya merasa bahagia. Mari kita tampilkan Idul Adha, Hari Raya Kurban, adalah menyambung tali silaturahim, menyambung hubungan dengan teman, dengan keluarga, dengan kerabat, dengan tetangga, dengan semuanya. Kita saling berbagi, sehingga Idul Adha tampil semakin cantik, bukan sesuatu yang menakutkan. Karena ada sebagian yang menampilkan seakan-akan Idul Adha itu kekejaman, pembunuhan, dan yang lainnya, itu tidak benar. Yang benar adalah Idul Adha hari kepedulian, Idul Adha hari menyambung hubungan, dan kita semakin dekat dengan semuanya, kalangan atas, kalangan bawah, kita saling peduli, berempati. Semoga Idul Adha kita semakin bermakna, Allah mengabulkan semua amal kita, dan Allah menjadikan kita istiqomah sampai meninggal dunia, husnul khatimah, berjumpa dengan Allah, kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, memandang wajah Allah yang maha mulia dan mendapatkan ridha Allah, dan Allah tidak murka lagi kepada kita selamanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.